pagi kita dipertemukan lagi oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah dan kasih sayang Allah SWT. Sebelum itu, marilah kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada orang kita yang kita solat hajat pada malam Jumaat ini, yang telah meninggal dunia pukul 10 malam, yang baru mengenal nafas pada pukul 10 malam. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa menempatkan di dalam Mal-Aqrab, iaitu tempat orang yang baik. Sebab orang yang melazimi semayang berjemaah ini adalah orang-orang yang Mal-Aqrab, iaitu orang yang golongan orang yang duduk dalam kebaikan. Jadi marilah sama-sama mensyukurkan Al-Fatihah. Sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu iaitu yang ke-9 dan yang ke-9 dan yang ke-10, iaitu hayat. Itu sifat hayat, adalah sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat hayat iaitu Allah hidup. Hidup Allah Subhanahu wa taala ni kita kena i'tiqad dalam hati kita ini bukan dengan nyawa. Mustahil bagi Allah SWT ni mati dan ataupun hidup dia dengan nyawa. Mustahil sama sekali. Sebab apa kita kata Allah SWT hidup tu dengan nyawa? Dan tidak boleh kita kata Allah SWT tu hidup dengan nyawa, kerana nyawa itu makhluk. Maka setiap makhluk itu mustahil bagi zat Allah SWT. Sifat-sifat yang baharu tu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita hidup sekarang ni ada nyawa. Bila tak ada nyawa, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dia antaranya. Jadi sebab itulah bila kita sebut sifat hayat bagi Allah ni, pengertiannya ialah sebagai kefahaman yang mudah, maka hendaklah kita jauhi dari mengaitkan Allah Subhanahu wa taala itu bernafas hidup dengan nyawa. Kita fikir mudah kerana nyawa itu sifat, itu sifat makhluk yang digunakan oleh makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah sama sekali tidak. Nyawa itu sifat kekuangan. Maka sifat kekuangan itu tidak sama sekali pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala ni sifat dia segala sifat kamalah. 20 sifat ini adalah nak menceritakan sifat kamal Allah SWT. Sifat kesempurnaan Allah SWT ini banyak lagi. Banyak lagi begini-gini-gini perbahasan dia. Tapi disebut oleh musannif ulama Asy'ariyah, cerita 20 sifat ini yang menunjukkan supaya kita ni i'tiqad kita ni tajam ataupun kemah, supaya kita tidak menyamai Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya disebut oleh para ulama berkaitan dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa fa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid dawain amin ya rabbal alamin. Tapi hakikat sekali kita letak pada firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamislihi syai'un wa huwas-sami'ul basir. Kita nak jaga etika kita,
tidak menyamai iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dengan seumpama sesuatu pun. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha iaitu melihat. Sebab itulah kalau kita selalu dengar ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi laisa kamitslihi syai'un, tidak puan. Kita letak akidah kita pegang situ. Apa-apa yang menyamai Allah SWT tidak sama sekali. Itu di antaranya. Sebab asal daripada perkataan laisa itu, kamitslihi itu disebut asalnya laisa misluhu. Laisa misluhu. Itu asal dia. Tapi ditambah lagi oleh Allah SWT dengan kaf laisaka asalnya laisa misluhu, tak ada kaf situ, tapi Allah Subhanahu Wa Taala letak kaf pula situ nak mentahkikkan lagi tidak ada sungguh pun kaf tu. Kalau mengerti dalam bahasa Arab, kaf tu ditahkik, kaf tu nak bukan tahkik, laisa tu menafikan segalanya, tidak sama sekali, wa mari pula kaf. Jadi kita terjemah tidak ada sungguh pun. Kalau kita terjemah mengikut ilmu Nahwi, tidak ada sungguh pun yang seumpama dengan dia, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sama sekali tidak. Itu di antara disebut oleh ulama dalam perbahasan berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat ilmu ini masuk pada kata ta'aluk inkisyaf juga, iaitu ilmu sama basar. Jadi hal ini disebut oleh ulama berkaitan dengan inkisyaf. Ada pun sifat hayat Allah Subhanahu Wa Taala ini disebut oleh para ulama, iaitu sifat artinya penghidup. Dengan dialah hidup, maka habis dan maratib dan sifat. Itu di antaranya. Sebab itulah bila kita sebut sifat hayat ni, sifat hayat ini adalah yang diberitahu oleh guru saya, di antaranya disebut iaitu apa lagi. Bila kita sebut sifat hayat, maka sifat hayat ini adalah sifat yang nak mengesahkan pada akal kita bagi ada sifat yang lain. Nak mengesahkan, ini sifat hayat. Yakni sifat ada sifat hayat, nak mengesahkan, nak mentakitkan lagi ada sifat-sifat lain. Bila hidup, maka ada sifat-sifat lain. Itu di antaranya. Panggil seolah-olah sifat hayat itu syarat bagi nak adanya qudrah, iradah, ilmu, sama, basar, dalam. Nak boleh ada pada zat kita tu, tidak boleh terima. Jadi pada zat kita tidak boleh terima bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tu tidak ada sifat qudrah, iradah, ilmu, sama, basar, sebab Allah Subhanahu Wa Taala itu hayat. Sebab itulah sifat hayat ni adalah sifat yang mengesahkan sifat-sifat yang lain. Qul musallifu rahimahullahu ta'ala wa rafa'ana bi'ulumihi wa 'ilmina fid dharain amin ya rabbal alamin. Kesebelah sama artinya mendengar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni sifat dia antara lagi sama sifat mendengar. Bila Allah Subhanahu Wa Taala mendengar ni, dia sama masuk dalam hak saya sebut tadi dalam tiga sifat tu, ilmu, sama, basar. Sifat ilmu, sama, basar ni mendengar. Mendengar Allah ni inkisyaf, terbuka, tidak ada terlindung. Itu tanduk dia pada inkisyaf. Itu di antaranya kita memahami sifat atas gini. Okey dah, mana kita nak bahas dalam lagi, ada lagi. Okey, ni. Panggil nak mengaji lebih. Ada pun selalu sekadar lepas fardu ain memadai hidup. Kita tak mengaji empat takluk pun apa. Ada banyak takluk. Cuma nak tahu tentang takluk tu. Sebab tu kalau ulama kata tak mengaji tentang takluk pun dah memadai hidup. Lepas tu asalkan ada orang yang sudah memahami sebab kampung tu tentang takluk, tak memadai hidup. Itu je selalu fardu ain. Ada semayang jenazah tak? Kalau semayang jenazah tu kampung tu tak ada seorang semayang jenazah, maka dosa sebuah kampung tu tak ada. Tapi kalau seorang, dua orang dah memadai hijab, maknanya
terdepah sebagai fardu ain. Qala musannifu rahimahullahu taala. Jadi sifat samah kita ambil lagi ke-12 basar artinya melihat. Jadi sifat ilmu sama basar dia inkisyaf dia. Dia tanggung inkisyaf dia. Tetapi inkisyaf dia lain. Nyata kau sifat pendengar, nyata kau sifat melihat. Seperti kita duduk dengar sekarang ni. Kita duduk dengar sekarang ni. Dengar suara, kita dengar dengan suara. Maka bila bila kita kata bila dengar suara kita ini, maka Allah yang menjadikan pendengar itu. Maka sifat sama, sifat mendengar itu ada sifat mendengar, maka nyatalah bagi kita yang ada mendengar itu, kita dengar suara sekarang ini. Awak cakap ada suara itu. Maka nyata suara itu kok sifat pendengar. Maka dengan suara itu nyata kok sifat pendengar. Sifat pendengar Allah SWT ini disebab pada kita. Iaitu kita tak nampak suara. Ada kita nampak ke suara, kita sekadar dengar suara. Tapi suara kita nampak ke? Tak nampak. Itu. Maka kita tidak nampak suara, maka ini disebab kepada kita. Itu. Bagi makhluk nyata aku sifat pendengar suara saja. Tak nyata pada sifat diri suara tu. Zat suara tu macam mana? Kita tak nampak ada di antaranya. Tetapi pada nisbah Allah SWT ni, bila sifat sama ni, tiap-tiap yang ada, Allah mendengar, melihat. Sebab yang ada semua ni, Allah mendengar dan melihat. Itu insya Allah tak tahu ke? Itu di antaranya. Cuma berlaku adab pada kita, iaitu yang bukan semuanya kita dengar, nyata dengan suara saja. Hukum adab duduk situ. Itu hukum adab kita duduk situ. Adapun kau melihat kita, kau kita nak dengar nak lihat di suara tu kita nampak. Tapi mendengar melalui suara itu di antaranya. Maka sebab itulah kata ulama, cuma kita balik lagi, kalau kita balik sikit lagi, contohnya kita kata ada sifat melihat. Tetapi sifat melihat segala warna. Kita nampak warna. Kenapa warna? Warna hijau, warna biru, warna oranye, warna kuning. Kita nampak tu. Nyata kau sifat melihat. Itu nyata kau sifat melihat. Itu kita nampak warna hijau, warna kuning, warna hitam, warna merah putih. Tetapi iaitu kita nyata kau sifat melihat saja. Padahal iaitu ada sifat tu. Ada nampak tapi kita nampak. Tetapi nyata kau sifat mendengar saja. Kau mendengar nyata kita tak nampak diri suara itu. Itu di antaranya di antaranya sekolah ulama. Contoh kita kata orang buat mari buah pada kita. Orang buat mari buah pada kita. Maka kita nak tahu buah tu merah, hijau ke, maka kita pejam mata. Mesti kita tak nampak. Nak dengar suara merah ni warna apa? Warna apa sebenarnya? Dia nak melalui mendengar tak nampak. Tapi Allah SWT ni dia tahu dah ke? Kita nak tengok warna apa, mesti kita buka mata kita baru kita nampak. Melalui mata kita dengan maka baru-barulah kita tahu iaitu tahu ke ataupun tidak tahu ke, maka ini mesti kita lihat di antaranya. Jadi bila sifat sebut Allah SWT ni, ini perlu pengajar bagi kita. Kerana Allah SWT ni bila sebut sifat bahasa Allah ataupun selagi sama Allah SWT ni, dia nyata, nampak. Allah Ta'ala melihat ni warna sifat basah tadi. Maka bagi suara sebab warna tu pun Allah Ta'ala tahu dah. Nak tahu sekali. Sebab Allah Ta'ala mengetahui yang mustahil dan mengetahui hal yang segala-galanya. Ada pun bagi Allah SWT tu tiap-tiap sifat mendengar, maka Allah melihat. Itu dah antaranya perbahasan panggil cara mendalam sikit. Ada lagi pembahasan dalam, cuma kita sebagai bagi kita semua sekadar kita mengetahui bila sebut bahasa apa itu Allah SWT, sifat dia apa. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa'ulumina fidda'aini amin ya rabbal alamin. Kalam ke-13, kalam artinya berkata.
iaitu ketiga belah ni ialah sifat kalam. Bila sebut sifat kalam, sifat Allah ni artinya berkata-kata. Allah dia berkata-kata. Allah artinya berkata-kata Allah dengan tiada huruf dan tiada suara. Kita berkata-kata mui huruf gini-gini satu dah sebut ni dengan suara dan dia itu dengan suara kita berkata-kata. Dan Allah Ta'ala ni dia iaitu kalam nafsi, panggil kalam nafsi. Dia tidak berkata-kata dengan huruf, dengan tiada suara dan tiada yang lain. Segala sifat perkataan yang baru dan tiada ada permulaannya. Allah tu tidak begitu. Kalau dia sifat begitu, maka makhluk. Maka sifat berkata tu, dengan suara ni adalah sifat makhluk. Maka sifat makhluk itu sifat kekurangan. Bila sifat kekurangan, maka mustahil bagi Allah SWT. Alhamdulillah tadi lah. Kita panggil kena guna akal. Akal kita. Jika kita kata sifat basar tadi, jika Allah tu dia bersifat dengan, tidak bersifat dengan sifat basar, sifat tidak bersifat dengan sifat melihat, maka artinya Allah SWT itu buta. Maka mustahil bagi kita macam mana Allah Ta'ala buat alam ini. Sebab sifat buta itu adalah sifat kekurangan. Maka mustahil Allah Ta'ala itu buta. Sebab sudah ada alam ini kita tengok. Maka siapa yang menjadi alam ini? Maka sudah tentu Allah SWT. Maka mustahil alam ini tidak ada. Sebab kita tengok depan mata kita dah. Maka siapa yang mengatakan alam ini? Allah SWT. Maka sebab ada Allah lah wujud segala-galanya. Allah mengadakan, Allah mengadakan sesuatu makhluknya. Maka mustahil kita kata tak ada Allah. Kerana kita sudah lihat depan mata kita ada alam ini. Maka dengan pandangan mata ini, alam ini sudah wujud. Maka kesimpulannya, mustahil Allah itu bersifat ini sifat basar. Maka begitu juga dengan kalam. Allah ini tidak berkata dengan seperti mana sifat-sifat manusia ini. Suara itu berhuruf itu. Jadi disebut oleh Musannif rahimahullahu ta'ala, tiada ada permulaan. Allah ini berkata dengan tiada perkataan yang baru, dengan tidak ada permulaan. Tidak perkataan Allah ini tidak kesudahan. Tidak ada perkataan Allah ini kesudahan. Kalam Allah ini tidak ada dahulu, tidak ada kemudian. Tu kalam Allah. Tidak ada dahulu dan tidak ada kemudian. Adapun kita, kita ada dahulu, ada kemudian. Macam mana? Contohnya kita kata, ni kalam. Apa panggil kalam kita bertutur. Saya apa panggil? Kalam yang dua. Kalam, kalam nafsi, kalam nafsi. Tu. Tu. Ada di antaranya. Kita ada dahulu, ada kemudian. Kita kata, saya nak pergi kedai. Saya nak pergi kedai. Permulaan kita, ada permulaan kita nak pergi kedai tu. Lepas tu kita kata pula, saya nak balik dah ni. Saya nak balik dah ni. Ada kesudahan kita. Kita pergi kedai, lalu kita nak balik. Ada kesudahan kita. Allah tidak begitu sama sekali. Kita sekarang ni, sudah habis majlis ilmu ni. Kita nak pergi mana? Kita nak balik. Maka ada kesudahan kita. Kita hidup sekarang ni. Maka ada kesudahan kita. Maka dalam kita bercakap tu ada kesudahan, ada permulaan kita. Adapun Allah tidak begitu. Allah tidak bersifat mengesifat permulaan. Dalam dia tidak tidak ada permulaan. Dalam dia juga tidak ada kesudahan. Itu di antaranya. Jadi dalam dia adalah qadim. Itu di antaranya. Dia sebab permulaan dan kesudahan ataupun sifat-sifat lain itu sifat kekurangan bagi Allah SWT. Allah ini bersifat mengesifat kamalah saja. Itu di antaranya. Qala musannif wa rahimahullahu ta'ala wa rafa'ana fi'alumi yu'alumina fi'alumin amin. Tetapi sentiasa ia Allah ni berkata dahulu daripada azali lagi, daripada azali lagi, hingga tiada kesudahan perkataan dia menunjukkan dengan berkata-kata dengan yang wajib dan ada sekali yang mustahil. Jadi Allah ni daripada azali lagi. Itu di antaranya disebut oleh ulama. Itu di antaranya. Ini kalau sebagai pengajian sifat 20 ni perbahasan ni panjang, pilih-pilih banyak. Cuma kita sebagai sebagai mengetahui, sebagai tadarus pun dan memadai bidang itu di antaranya.
قال المصنف رحمه الله تعالى نفعني بعلمه وعلم الجارين أمين يا رب العالمين. Keempat, la kaunuhu qadiran. Keadaan artinya keadaan Allah SWT itu yang berkuasa. Allah ini keadaannya tidak berkuasa. Kelima belah, muridan. Artinya berkehendak. Keadaan dia sentiasa berkehendak. Keenam belas, aliman. Ini apa lagi? Keadaan-keadaan Allah SWT itu. Ini itu keenam belas, aliman. Artinya keadaan Allah itu yang maha mengetahui. Allah ini maha mengetahui. Sebab itu yang disebut wallahu a'lam. Wallahu a'lam ay alimun. Wallahu alim, wallahu a'lam. Allah sekarang wallahu a'lam iaitu dan semua dengan Allah Ta'ala saja yang tahu. Alim iaitu yang maha mengetahui. Itu kita berlapik. Iaitu kita berlapik. Sebab kita tidak ada sempurna, maka kita sebut wallahu a'lam. Itu di antaranya. Ketujuh belah, hayyam, artinya yang hidup, yakni keadaan Allah SWT sentiasa yang hidup. Itu berpanggil keadaan Allah sentiasa hidup, tidak ada kesudahan dan tidak ada anak dan sebagainya. Itu di antaranya. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala manfa'ana bi'ulumihi wa 'ilmina fid dharain amin ya rabbal alamin. Kedelapan belas, sami'an, artinya yang mendengar. Yani keadaan Allah yang kalau dalam kitab itu sebut ke-18 sami'an, yani kaunuhu sami'an. Kalau kita nak tak kaunuhu pun boleh. Yani keadaan Allah SWT ini yang maha mendengar. Ke-19 basiran, yani kaunuhu basiran, artinya keadaan Allah tu melihat. Itu di antaranya. Ke-20 mutakalliman, yani kaunuhu mutakalliman, artinya keadaan Allah SWT ini berkata-kata. Itu sifat dan wajib bagi Allah SWT ini. Jadi sekurangnya kita tahu mana sifat Allah SWT. Tapi yang memandai ijab kalau orang tanya kita sama apa itu sifat, kita sama sifat Allah SWT. Sifat yang wajib bagi Allah, ada mudahi lepas berani. Orang tanya kita sifat ilmu, sifat mustahil bagi Allah ke sifat yang wajib bagi Allah, atau sifat haru bagi Allah, kita kata sifat wajib bagi Allah. Atau memadai juga begitu. Itu di antaranya. Ada perlu membahas gini. Itu di antaranya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ilmina fid dharain amin ya rabbal alamin. Adapun setengah daripada sifat yang mustahil atas hak Allah SWT itu, maka iaitu 20 sifat juga, iaitu lawan segala sifat yang tersebut itu. Maka lawanlah segala sifat hak tersebut itu. Wujud, lawan dia pun tak ada. Mustahil Allah SWT tak ada. Maka kita lawan balik. Sama kita kata Allah mendengar, maka kita kata Allah SWT ini pekok, maka mustahil Allah Ta'ala pekok. Sebab sifat yang wajib bagi dia sama. Basar, sifat Allah SWT, maka lawan dia apa? Buta. Lihat, lawan dia buta, maka mustahil bagi Allah itu buta. Lawan sifat mustahil itu. Itu 20 sifat juga ada di antaranya. Adapun qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ilmina fid dharain amin ya rabbal alamin. Adapun sifat yang jaih itu, adapun sifat jaih artinya sifat yang jaih, yakni yang harus bagi Allah SWT itu ada satu saja, yakni mengada harus bagi Allah SWT ini, itu bahawa iaitu berbuat mungkin atau meninggal berbuat dia mungkin, yakni harus diperbuatnya dan harus tiada diperbuat akan dia atau mungkin itu, maka tiadalah wajib atasnya ya Allah berbuat dia mungkin dan meninggalkan dia mungkin. Jadi salah satu sifat yang harus bagi Allah ni ada satu, mana mengadakan mungkin dan tiada yang mungkin. Bagus bagi Allah SWT hanya itu, mengadakan mungkin dan mentiadakan mungkin. Tidak wajib bagi Allah SWT. Itu yakni dari harus bagi Allah tu mengadakan mungkin, kerana jikalau wajib
Kalau kita kata wajib Allah SWT itu kena buat makruf, ha? Maka jika kita kata Allah itu wajib buat mungkin, berbuat segala mungkin, maka tentu jadi wajib atasnya Allah ni mungkin itu. Maka kalau kita kata-kata Allah wajib ada mengadakan makruf, maka tertentu menjadi satu ketetapan bagi Allah ni mesti buat sesuatu makruf. Sebab itulah Allah Taala sebut dalam Al-Quran, iaitu Allah Taala iaitu Allah Taala tidak berhajat kepada kamu, tapi kamu mentaati dia, dia janji nikmat yang baik. Hari ini kita malah taat kepada Allah, kita malah buat ibadah kepada Allah, tak apa, Allah Taala tak berhajat kita. Allah Taala kata kamu, aku boleh ganti kaum lain, muta-muta kepada Allah, tak apa. Allah Taala mati kamu, Allah Taala tumbuhkan yang lain, makna hidupkan si pulang lain, yang mana si pulang tu dia rajin buat ibadah kepada Allah SWT. Maka Allah tidak berugi, sebab Allah mengadakan mungkin, harus bagi dia. Nak menjadikan, tak mau menjadikan, harus bagi dia, tidak wajib sama sekali. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, maka jikalau, ini dalam kitab lain lah, jikalau mustahil atas memperbuatkan mungkin, maka terjadi mustahil ada mungkin itu. Jadi Allah SWT ni, dia ni bersifat dengan sifat, iaitu sifat yang jaib bagi dia, harus mengadakan mungkin. Jadi kalau kita kata Allah Taala mustahil, maka mustahil ada juga makhluk. Jadi harus bagi dia. Jadi tidak kata harus, tidak kata wajib, tidak kata mustahil. Kalau kita kata wajib, maka tentu perkara itu wajib, mesti Allah Taala buat si pulang sekian, mesti Allah Taala buat dosa. Sebab sifat yang wajib, yang terfaham pada kita ialah mesti kena buat, maka mustahil bagi Allah, Allah Taala tak begitu. Itu bagi harus mengadakan mungkin, mengadakan makhluk itu. Begitu juga dengan mustahil, maka mustahil Allah Taala iaitu jika kita kata Allah ni mustahil atas membuat mungkin, maka tentu jadi mustahil adanya mungkin, mustahil ada alam ini, mustahil ada sekurang itu. Sebab sifat yang satu lagi mengadakan makhluk ni mustahil bagi Allah, maka tidak begitu, tidak mustahil, tidak wajib, tetapi harus. Sifat yang ada sifat jahil bagi Allah ni, iaitu sifat harus ni, mengadakan mungkin dan mengadakan mungkin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ilmina fid dharain amin ya rabbal alamin. Habis kita sifat-sifat yang wajib dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di antaranya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, bermula sifat yang wajib pada hak segala rasul itu tiga perkara. Pertamanya siddiq, iaitu benar. Sifat yang wajib bagi rasul ni di antaranya siddiq, benar. Yani apa benar? Artinya benar sekalian perkhabaran iaitu azab, nikmat, segala pekerjaan yang Rasulullah kita tu, Rasulullah benar sekali. Rasulullah mustahil kadhi. Jadi siddiq lawannya kadzab. Iaitu mustahil Allah, mustahil Rasulullah tu berdusta. Jadi Rasulullah adalah sifat yang wajib bagi Rasul ini siddiq, dia benar. Benar dia tidak berbohong. Maka kalau kita kata sifat yang mustahil bagi dia apa? Iaitu berdusta. Maka mustahil bagi Allah tu berdusta sama sekali. Keduanya amanah, artinya kepercayaan. Iaitu sifat yang wajib bagi Rasul ini amanah, kepercayaan. Jadi para Nabi-Nabi, Rasul-Rasul ini, sifat yang wajib bagi dia adalah kepercayaan, iaitu yakni dipelihara akan sekian yang Rasul itu daripada berbuat haram, sama ada dosa kecil atau dosa besar, dan sama ada sengaja atau lupa, sama ada kemudian dan dibangkit jadi Rasul dan sebelumnya, dan dipelihara daripada memperbuatkan yang makruh, mustahil lawannya. Jadi mustahil. Jadi bila sebut amanah ni, sifat kepercayaan ni bagi Rasul ni adalah amanah.
ni kata-kata wina Muhammad tu. Tapi ke anak. Ni tak benda-benda ke ni. Ni wina Muhammad tu. Tapi dia tu sebagai ke anak. Ni ketenang-ketenang ke zaman batu ni. Sebab itulah sifat yang wajib bagi Rasul adalah amanah. Bila sebut amanah, artinya kepercayaan yang dipelihara segala Nabi-Nabi Rasul ni daripada perbuatan yang haram, sama ada dosa kecil, dosa besar, yang ni dipelihara juga daripada Rasul itu daripada melihat perbuatan yang haram. Itu di antaranya. Itu di antaranya. Kalau Nabi Adam buat pekerjaan itu, macam mana pula Nabi Adam makan Allah Ta'ala lalang itu, maka kata ulama, pada kesilapan para Nabi, Nabi Adam menjadi akibat hebat, akbar, menjadi ikhwah yang sangat besar. Kalau Nabi Adam tidak berlaku begitu, ada buat begitu, maka pada adanya mustahil kita ada sekarang di atas bumi. Jadi kita kena bila ada orang-orang yang mencela para Nabi-Nabi SAW, kita kena sapu jari. Para Nabi-Nabi ini, bagi ni macam ni, amanah, bersifat dengan kepercayaan, mereka dipelihara daripada dosa maksum. Berlaku juga pada dia tu sebagai nak buat ibrah dan adalah nak beri pengajaran kepada umat bahawasanya sifat manusia ada kekurangan, tetapi para Nabi, dia salah satu lagi sifat dia iaitu harus, iaitu sifat basyariyah. Dia bersifat dengan basyariyah. Dia ada, tetapi dia tidak menyebabkan bersifat basyariyah dia itu seperti manusia, tidaklah menjatuhkan maruah dia. Dia tidur, para Nabi-Nabi tidur, dia tidak seperti tidur manusia. Dia makan, makan dia tidak seperti makan manusia. Makan kita kadang-kadang jatuh maruah juga. Awak main kelapor kadang-kadang, sedang makan bini-bini macam-macam. Ada perbuatan Nabi, ada pilihan hari itu, sifat-sifat yang harus bagi para Nabi. Kalau musannifu rahimahullah ta'ala, sifat iaitu ketiga daripada sifat yang wajib bagi Allah ni, tabligh, iaitu arti menyampaikan segala barang yang disuruh mereka itu Rasul, menyampaikan dia kepada sekalian makhluk. Rasul, Nabi beza. Nabi diwahyu kepada dia, maka tidak mestinya dia menyampaikan. Dia nak kabur ke tak muka apa-apa, tak apa. Itu Nabi. Adapun Rasul, dia kena bagi tahu. Sama ada iaitu diberi kepada dia, maka dia kena tahu, bagi tahu bersama kepada umat dia. Ini, itu Rasul. Jadi Nabi kita, Nabi lagi Rasul. Ada Nabi, tapi bukan Rasul. Ada, itu alamak. Jadi Nabi kita ni, umat Nabi Muhammad ni, khatam Nabi-Nabi ni, kita umat Nabi Muhammad, Nabi lagi Rasul. Sebab itulah para sahabat bila mari bertemu Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Umat-umat lain, ya Nabi Allah, wahai Nabi. Itu. Tapi kita keistimewaan umat akhir zaman ni, nak tanda-tanda itu, nak akhir zaman lah kita ni, Allah Ta'ala utus seorang Nabi Muhammad. Ya, bukan setakat Nabi Muhammad, dia Nabi saja, tapi Rasul lagi. Bukan setakat Rasul lagi, bahkan merupakan adalah insan yang iaitu mulia segala dan mulia segala-galanya. Itu tidakkan Allah utuskan anak ini melainkan dengan adanya dengan utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad, Nabi Adam dicipta, maka Nabi Adam sudah mengetahui bahawasanya akan timbul anak cucunya, iaitu Nabi Muhammad yang merupakan mulia, adalah makhluk yang mulia daripada segala-galanya di antaranya. Kalau misalnya diperhatikan, jadi sifat yang ketiga bagi Rasul ini, tabligh, menyampaikan. Dia wajib menyampaikan. Itu Rasul. Bagi Nabi tidak. Tak menyampaikan, menyampaikan tak masalah. Ada pun Rasul, sifat ini dia kena menyampaikan. Jadi itu di antara sifat tabligh. Jadi menyampaikan segala perkara yang disuruh oleh Allah SWT, menyampaikan kepada umatnya. Jadi mustahil apa lawan? Lawan tabligh apa? Lawan tabligh lawan. Iaitu lawan dia itman. Itman apa?
itu yang menyembunyi perkara yang disuruh oleh pintu nyampai. Mustahil. Dawang kepada tabdin, sifat yang wajib bagi Rasul adalah tabdin, maka lawan dia mustahil Rasul itu itman. Artinya menyembunyikan perkara yang disuruh oleh Allah SWT menyampai. Kalau tak ada suruh, dia menyampai mustahil. Itu bagi Rasul. Ataupun para Nabi, dia nak menyampai ke, tak menyampai ke, tak masalah. Itu dia akhirnya. Ataupun Rasul, dia kena menyampai. Jadi, sama ada Nabi ataupun Rasul, jika Allah SWT suruh dia menyampai, maka dia tidak sembunyi sama sekali. Dia pasti menyampai. Dan dia bercakap dengan perkara yang benar. Qala musallif wa rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa 'ilmina fi jarhi innal Qur'an. Sebenarnya ada satu sifat lagi. Yang ke ada satu sifat lagi. Kita boleh tambah kata itu. Yang keempat, fatanah. Itu dengan kita saya tidak sedikit ini kita ada sebut. Misalnya kita dah sebut itu adalah hikmah ibrah. Kebaikan di yang tersebut itu. Cuma kita boleh tambah tepi itu. Yang keempat, fatanah. Fatanah itu cerdik. Itu fatanah. Artinya bijak. Bijak sana. Yakni tiada sama sekali Allah itu Rasul ini bodoh. Bodoh. Jadi lawan dia bebal ataupun safih. Itu mustahil bagi Rasul ini bodoh. Jadi para nabi-nabi ini semua cerdik. Apa yang dijawab oleh orang kafir muka, kafir-kafir mana-mana pun, kita kata Rasul ini sifat orang itu bodoh, maka kita tak jauhkan. Iaitu sama sekali Rasul itu tidak. Itu sifat yang wajib bagi Rasul salah satunya. Fatanah, itu yang cerdik, itu di antaranya. Qala musallif wa rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa 'ilmina fi jarhi innal Qur'an. Adapun sifat yang harus bagi mereka itu Rasul, iaitu menerima barang yang suatu daripada a'rab basyariyah yang tidak membawa hubungan perantara mereka yang tinggi seperti sapi dan barang seringnya. Adapun sifat yang harus bagi mereka itu Rasul, menerima barang yang suatu daripada a'rab basyariyah. Jadi kita berhenti di situ. Yang kita dengar pada pagi, mudah-mudahan ini dengan faham dari saya juga berjumpa dengan kita semua. Mudah-mudahan kita sentiasa dengan rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Berilah ya Allah, berisikan Allah kasih kepada kita. InsyaAllah, setelah nanti kita bertemu Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah, kita akan kita dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.